Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what up, boy-boy nah. So, rata-rata semua orang dah tahu kita buat dekat rumah Abang Sarah, Tuan Ashraf dengan rumah sewasa Tuan Ashraf. So, dia sebenarnya Tuan Ashraf pun sangat busy . Jadi, kita bersempatan hari ini sebab nak terangkap dia supaya dia ada masa untuk kita tu. So, saya akan perkenalkan Tuan Ashraf Husrib. Okay, hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa walaupun dalam keadaan sibuk. Okay, apa saya nak tanya? Okay, Tuan Ashraf, sekarang ni ada apa aktiviti dengan Tuan Ashraf berlakon? Itulah, sekarang ni memang sibuk syuting lah. Syuting dengan drama yang baru iaitu Nur Ramadan yang sudah berlangsung selama 3 minggu dah. Banyak-banyaknya sekicen tu yang tak sempat nak datang balik rumah. Nak tengok kan, kata kalau mak Abang Rizal tengah ngecek rumah ni tak sempat tengok kan. Apa dia buat dah tengok-tengok. Dia punya surprise dia. Surprise dia dah ada. Tak apa, tapi dia memang sangat busy. Jadi sebagai kali ada kesempatan kita akan bertemu dalam masjid. Okey, tuan, kita dah buat turnover daripada rumah yang Abang Sarah dengan rumah kita masuk. So, daripada segi perspektif tuan sendiri daripada before dan after, apakah pendapat buat tuan dalam mula? Okey, masa-masa awal-awal tu ialah rumah saya ni sebenarnya agak kosong juga dan sebab cat semua putih. Dua-dua rumah saya sebenarnya putih kan. Tapi bila ialah rasa macam it's the time untuk saya menghadiahkan kepada para isteri saya dan kepada isteri saya Dayana, isteri saya Sakinah kan. Asyik beli barang ni kita pergi dah pergi lain pula kan. Kadang-kadang perempuan ni nak kena biji budi. Betul-betul kan? Dalam pelatang-pelatang PKP rumah dia kan. Hari-hari hidup rumah kan, jaga-jaga anak apa semua. So kita hadiahkan lah dengan cat rumah sendiri ni supaya dari kat rumah ni kita tenang. Kadang-kadang perempuan ni kita kreatif kan. Kita tak kini sekejap-kejap dah boring kan. Jadi kita ada buat something untuk nak dapatkan kehidupan yang lebih serius. Jadi bila saya datang rumah ni, balik rumah, tengok, wih, kejut saya dia punya keadaan dah berubah. Terus berubah kan. Kita tak tengok. Saya balik rumah dah bersarang, rumah saya dah jadi lain. Dah terbalik istimewa pun jadi rumah jadi lain. Saya jaga Allah ya Tuhan, inilah ada yang terbaik untuk saya, istri saya. Semoga dia orang happy dengan apa hadiah ini dan melalui Abang Reza saya ni. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih juga kerana mempercayai kami untuk membuat dekorasi rumah. Okey tuan, last question. Daripada 10, bintang berapa bintang utama yang kasih? Saya bagi 9 per 10. 9 per 10. Satu sebab apa? Tunggu dia cat satu rumah. Okey, okay. Terus terus bersama kami Wabung Wainah dan makan habis daripada masa ke semasa. Jadi kita akan buat lagi dari masa. Terus terus bersama Wabung Wainah, makan cak Aina. Hai, alhamdulillah tengok rumah saya ni. Ya, nampak tak tidak ni. Wow, dah ceria dah. Tengok di sebelah sana, lain rupanya. Di sebelah sini, lain rupanya. Terus nampak luas. Macam orang kaya. Allahu Akbar. Terima kasih nak ucapkan kepada Wall Makeover by Na kerana menceriakan rumah saya, memberikan saya happy. Dan juga isteri saya, dan juga family saya, dan juga anak-anak saya. Ya Allah Tuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what up, Mobo Baina. So, tadi kita ada flashback video daripada Tuan Ashraf. Dia cakap macam-macam lah, inilah macam tu, macam ni kan. Sekarang ni kita jumpa dia, kita interview dia. Supaya dia describe description balik. Apakah ruangan-ruangan tu? Sama saya, Tuan Ashraf. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kalau second interview daripada video tu. Saya nak tengok sendiri, honest, bila kita berdua, apa yang dia nak cakap satu persatu ruangan-ruangan yang kita dah buat dia. Okay, first, yang ini. Okay, alhamdulillah. Saya rasa seronok lah kita tengok. Masa-masa buka pintu je, inilah ruang tamu saya. Nampak? Okay. Dengan dia punya warna momentum dia. Momentum tu lain. Momentum. Okay. Dengan
waistcoating yang ala-ala chat ni. Okey. Ha, okey, untuk ketawa anda yang ini dia bukan waistcoating kan. Dekat sana mahal situasi kita bagi waistcoating betul. Tapi yang ini kita bagi ala-ala waistcoating. Di mana kita buat chat line. You can see macam kita buat bubur sikit dan kita tabur bubur sikit. Tapi nampak macam dialah kan. Nampak dia. So seronok bila saya tengok ruang tamu saya nampak luas lah. Luas sikit kan. Tengok dengan kursi sofa. Sofa lawa. Okey. Alright, kita move on kat pada kita punya ni. Ruang TV yang kita buat satu lagi. Yes, this ruang TV. Ini ruang TV. So bila saya duduk kat sini ya, sebab saya suka duduk kat ruang TV saya ni. Okay. Saya akan duduk tengok TV sini. Ruang TV ya. Dia tengok TV sini, nampak sini. Yes, dia punya cantik tak? Nampak. Ini dia punya perspektif dia. Perspektif dia. Cukup nampak luas. Luas. Jadi sebenarnya perspektif ni kita buat sama juga line hitam macam tu ala-ala meski kita dulu ala-ala skoti masih tinted juga, tapi kita buat dia ala modern sikit supaya menampakkan dia macam macam ke dalam dia tu. Nampak tak kan image tu kan? Ke dalam tu ada satu imaginasi kat situ. Right. Ini kawasan apa, ruang TV. Ruang TV ya. Tengok sebelah sana pula. Teng. Itu dia. Ini yang ini nak cakap apa? Saya tak punya ruang ni, okay. Ini kecil je. Okay. Tapi bila dia buat corak macam ni di sini, kan? Tu pun nampak besar. Besar eh? Nampak kalau tengok di sini bang. Di sini. Lepas sikit. Itu dia. Nampak luas tak ruang tamu. Nampak meja pun kecil. Meja kecil. Ini ruang makan. Ruang makan ni kita bagikan ala-ala modern punya touching. Kita taruh merah, kita taruh memento color dengan white sebab tapi kita go for the simple mode supaya tak nampak terlalu heavy. Jadi sebab tu kita lebihkan putih dan dia punya merah ni sebagai tu satu elemen swing mode dan yang memento tu sebagai penyeri ruang makan. Terima kasih. Okey, jadi kata Yayak tadi kat setiap masa kata 9/10. Ini kat sini berapa bintang kalau kat sini? Saya tetap kita kena adil bang. 9/10 juga. 9/10. Satu lagi kena buat semua satu rumah. Okey, terus sama warm over mana apa kaca anda hashtag tukar cat mana lagi hashtag warm over mana hashtag tukar cat celebrity Malaysia. This year, right?